Shanti Widihastuti, atau lebih dikenal sebagai Shanti Deni, adalah aktris dan YouTuber asal Indonesia. Ia merupakan istri dari komedian Deni Cagur. Shanti Deni lahir di Garut, pada tanggal 10 Januari tahun 1984. Ia lahir dari pasangan Soleh Wahyu dan Iis Rohayani. Pada tahun 2006, Shanti menikah dengan Deni Cagur hingga kemudian dikenal sebagai Shanti Deni. 3 tahun setelah menikah, mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Fabian Muhammad Yahfa. Shanti mengawali karirnya sebagai aktris pada tahun 2015 dengan bermain dalam sinetron Super Dede. Pada tahun yang sama, ia juga bermain dalam sinetron Om Jin dan Jun dengan berperan sebagai Ibu Jun. Selain itu, beberapa sinetron lain yang telah ia bintangi adalah Kun Anta 2, Amanah Wali 4, dan RT Kampung Ambyar. Tak hanya itu saja, Shanti juga pernah bermain dalam film layar lebar. Film pertamanya berjudul Komedi Modern Gokil yang dirilis pada 2015. Lalu, film keduanya berjudul Maju Kena Mundur Kena Return yang dirilis pada 2016. Selain berkecimpung di dunia seni peran, ia juga merambah ke dunia tarik suara. Pada tahun 2016, ia bersama suaminya, Deni Cagur, merilis lagu pertamanya yang berjudul Gombalan Tangan Tuhan. Selain jadi istri komedian Deni Cagur, Shanti kini juga dikenal sebagai seorang YouTuber. Kontennya pun terkenal dengan makan baksonya. Berikut biodata Shanti Deni. Nama lengkap, Shanti Widihastuti. Nama populer, Shanti Deni. Nama panggilan, Shanti. Tempat tanggal lahir, Garut, tanggal 10 Januari tahun 1984. Umur, 39 tahun. Agama, Islam. Profesi, aktris dan YouTuber. Instagram, @shantideni.